Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah yang saya hormati, khususan orang tua kita bersama, tokoh masyarakat kita, mukarram Ustaz Haji Abdul Haris Mugni Mata'an Allah Bituli Hayati, juga ketua DKM kita Ustaz Mukhlis, dan para guru-guru lainnya yang tidak saya sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada antum semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang dilunasin sama Allah. Yang belum kawin dikasih jodoh sama Allah. Yang pengen kawin lagi juga Allah kasih jodohnya insyaallah. Tapi yang duda, yang udah pindah punya bini jangan ya. Atuh aja. Takutnya gumoh nanti. Atuh aja kreditan kagak lunas-lunas. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita sama-sama duduk ya, bermujalasah di dalam rangka kita tholabul ilmi. Begitu mulia orang yang menuntut ilmu sampai-sampai para hadirin, malaikat membentangkan sayapnya rela diinjak-injak sama kita demi untuk orang-orang yang mencari ilmu. Tapi enggak semua orang yang mencari ilmu begitu malaikat perlakuannya. Ini hanya khusus orang-orang yang mencari ilmu dengan niatan karena Allah. Karena ada orang datang ke taklim bukan nyari ilmu, nyari kebuli. Ada yang nyari berkat. Kalau di sini insya Allah enggak ada. Di situ. Lagi pada puasa ya? Iya, alhamdulillah. Berarti duduknya antum di sini insya Allah benar-benar ikhlas karena Allah. Cuman saya pernah baca survei, katanya 90% orang kalau hidupnya hari-harinya enggak senyum itu katanya banyak utang, banyak masalah ya. Jadi kalau kita lagi ngaji nih cemberut aja, nah itu biasanya lagi banyak utang, lagi banyak masalah. Tapi kayaknya alhamdulillah di sini orangnya pada gak banyak utang kayaknya. Soalnya pada senyum semua tuh, apalagi emak-emak di belakang. Dari sini kelihatan, Bu, senyumnya kelihatan. Alhamdulillah. Makanya masalah, kalau kita anggap masalah, maka bermasalah. Saya ulang ya. Masalah kalau dianggap masalah, maka jadi bermasalah. Cuman masalah anduk kagak ditaruh jemuran sama bini kita, kita taruh kasur, masalah bukan? Kalau dianggap masalah, jadi masalah ya. Tapi kalau masalah tidak dianggap masalah, maka tidak akan jadi masalah tuh. Ini para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Maka tergantung bagaimana kita punya hati. Ada seorang anak muda, ya, puyeng kepalanya. Ya. Ini beda, pusing sama puyeng beda. Kalau pusing, paramek obatnya. Kalau puyeng, duit 3 juta, kabili ya tuh, Pak RT. Insyaallah. Kalau puyeng beda lagi obatnya. Ini udah minum paramek, kagak hilang-hilang. Ini anak muda, subhanallah, dia lihat di pinggir sungai. Namanya orang kadang kalau puyeng, pengen nyari yang adem-adem. Ya, kalau orang mari mungkin kalau puyeng mancing kali ya. Ada enggak yang suka mancing di sini? Ya, kalau bisa jangan mancing dah, kagak maju-maju. Habis kalau maju kecebur. Makanya saya enggak mancing, takut nyebur. Apalagi empangnya dalam. Nah, ini singkat cerita nih, anak muda nyari kali, nyari sungai. Emang bukan sungai di mari, kalau sungai di mari mah puyeng diliatinnya. Sungainya yang di sono, yang di Bogor, di Sentul tuh, sungainya jernih. Main ke sungai jernih, pikiran jernih. Main ke sungai butek, pikiran makin mana tokai lewat situ dikit. Sampai di pinggir sungai,
dia pengen ngilangin puyeng masalahnya, akhirnya ketemu ada seorang kakek tua. Dicurhat, kek, saya punya masalah gini. Oh, namanya orang tua nih, kita jangan ngeremehin orang tua. Walaupun ilmu bisa jadi banyakan yang muda, tapi pengalaman banyakan orang tua. Dia ngadu masalahnya, kata tuh kakek, oh sebentar, ente, jawaban ente, ane ke rumah sebentar. Dia ke rumah. Itu kakek pergi ke rumah, diambil ya yang namanya gelas ame garam. Diambil gelas ame. Balik lagi ke sungai, dikasih anak budak nih, ente pegang. Dimasuk diserok air sungai, ini sungainya bersih ya. Diserok air sungai, dimasukin garam dikit. Coba minum. Diminum tuh. Masalah asin. Asin kong ini. Iya, asin. Coba ya, dibuang airnya, dibuang airnya, dilemparkan itu garam sisanya ke sungai. Ber. Disendok. Coba minum. Diminum. Asin enggak? Enggak. Padahal sama-sama dilempar pakai apa? Yang pertama dilempar garamnya ke gelas, asin. Dilempar garamnya ke sungai, enggak asin. Itulah hati kita para hadirin. Kalau kita punya hati sempit, hati kita kecil, maka masalah yang kecil masuk, maka berasa di hati kita. Padahal masalahnya apa? Kecil. Emang gigi lagi sakit. Gigi lagi sakit. Ada orang bangunin sahur, sahur, sahur. Diomelin enggak? Disiramin air. Padahal biasanya kagak ngomel. Emang pas banget gigi lagi apa? Sakit. Ada lagi yang dari pagi gojek tarikan anyep banget. Bu keluar abis subuh anyep. Johor temennya negor, sewot. Kenapa sewot? Karena tarikan lagi anyep. Makanya nih, kalau bini lagi nyuci baju atau lagi capek-capek, jangan diomelin, jangan ditegor. Ya. Galakan dia. Kenapa? Hatinya lagi apa? Sempit. Tapi kalau hati lagi lapang, mau masalah segede apaan aja, terasa kecil, enggak berasa. Sama kita ke minum air teh. Air teh kalau kita minum di gelas masih panas, bisa enggak diminum? Bagaimana caranya biar bisa minum air teh yang panas? Taruh di wadah yang lebar, di piring. Kita minum bisa enggak? Begitu juga hati. Air teh kayak masalah. Kalau kita taruh di gelas yang kecil, panas. Melepuh bibir kita. Tapi kalau kita taruh di wadah yang luas, masalah ditaruh di hati yang lapang, biar kali gede tuh masalah, kecil derasanya. Nah inilah kita di bulan puasa dilatih sama Allah, biar hati kita lah lapang. Ya. Gimana latihannya Ustaz? Latihannya dari buka puasa. Kita nih kalau buka puasa, kira-kira yang di meja kita apa aja adanya? Ada yang nyiapin kolek, ada yang nyiapin sirup, ada yang nyiapin es teh manis, ada semuanya, ada gorengan, ada lontong, ada nasi, ada nasi padang, ada nasi kebuli, ada semua ditaruh di meja. Pas dimakan yang di mana yang dimakan? Pas dimakan yang mana yang dimakan? Ya biasanya apa? Gorengan, kebuli dimakan nggak? Enggak. Nasi padang dimakan nggak? Hati kita pun sama para hadirin, ya. Biar bagaimana hati kita luas, jadilah orang yang qanaah dan jadilah orang yang hatinya redha sama Allah. Yakinilah bahwa apa yang kita dapatkan di hari ini itu semua tidak lain, semua datangnya dari Allah. Makanya kalau buka cuman lontong, dari mana itu lontong? Dari Allah. Ada nasi kebuli dari mana? Dari Allah. Enggak ada makanan juga dari mana? Lapang hati kita. Enggak puyeng mikirin THR. Ada baju baru, alhamdulillah. Enggak ada baju baru, alhamdulillah. Ada BHS, alhamdulillah. Udah nyampe belum Ustaz BHS, Ustaz? Belum ya? Ini saya bilangin dah buat jamaah. Ya. Cuman kalau di rumah saya bukan BHS, mereknya HBS. Habis. Ya para hadirin, jadi
Ramadan nih mengajarkan kita bagaimana kita bisa meluaskan hati kita, belajar qanaah di bulan Ramadan. Insyaallah di luar Ramadan kita jadi orang yang kaya. Sebenarnya kaya miskin bukan urusan harta, hadirin. Ya, urusan hati. Al-Imam Syafi'i dalam diwannya mengatakan, "Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau ente, ini kata Imam Syafi'i, kalau ente punya hati yang qanaah, terima apaan aja yang dikasih Allah dengan senang hati, maka ente dengan pemilik kerajaan dunia sama levelnya. Ya. Jadi orang yang punya duit banyak yang rumahnya gedong, itu buku puasa pakai korma sama teh cukup gak? Cukup, sama kayak kita, gak ada bedanya. Dia makan sepiring, kita makan sepiring. Kemarin tuh ya ada orang kaya namanya, sebut aja inisial ya, Sampo namanya itu ya. Namanya siapa? Duitnya banyak gak? Berapa triliun tuh? Ada yang ngitungin nih, berapa triliun saat mukhlis duitnya? Saya mau tanya, orang yang punya duit setriliun di rekeningnya, pas buka puasa makannya sama gak sama kita? Terus buat apa banyak-banyak? Ya. Kalau yang kita makan cuma satu piring, yang kita minum cuma segelas, buat apa kita tumpuk duit di rekening kita? Makanya Imam Syafi'i mengatakan, orang yang qanaah sama raja, sama-sama kayanya. Ya. Kita kan enggak girang karena kita mikirin yang enggak ada, betul ya? Saya mau tanya, ini pada pakai sarung enggak? Hah? Pakai celana enggak? Nah, itu yang penting tuh. Jangan sampai nih kita pakai sarung doang enggak pakai celana itu. Ngandel-ngandel repot tuh ya. Ini ada sebuah kisah, ada seorang raja. Ini orang raja. Ini raja dengan kemewahannya, dengan kemegahannya masih galau. Ya. Ini kita jangan jauh-jauh dah, besok lebaran nih saat mukhlis ada duit 10 juta. Nyantai enggak? Ada rokok seselop, udah tiap hari ngerokok. Yang penting 10 juta udah aman nih buat THR mertua apa ini nih. Betul gak? Sekarang ada belum? Belum. Kita doa lah bareng-bareng ya. Mudah-mudahan ada rezekinya, amin. Tuh. Makanya kalau punya bini dua repot lah. THR mertua ini, THR mertua itu. Udah atuh aja cukup deh insya Allah. Atuh yang penting banyak duitnya. Alhamdulillah. Ini ada raja, singkat cerita raja. Ini raja luar biasa, rumah apa istananya besar, hartanya banyak tapi galau setiap hari ini raja. Lantas ini raja main ke sekeliling istana. Dilihat ada Kang Sapu. Kang Sapu nyengir-nyengir raja sambil nyanyi. Na 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 na. Ye 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 ye. Aduh. Ngikutin TikTok juga Kang Sapu nih. Tukang sapu bisa nyengir, padahal susah, nggak punya harta, nggak punya istana. Sedangkan raja yang di singgasana hidup gelisah, hatinya sedih. Ini raja ngiri, ya Allah. Itu tukang sapu enak banget, dia nyapu hatinya tenang. Ya kalau kita kan emang kalau orang susah emang nggak mikirnya nggak muluk-muluk. Pagi-pagi ada kopi, sama rokok samsu, udah duit, gocap, cukup, udah itu. Ya bener gak? Orang Betawi gitu aja kan. Makanya kalau orang Betawi narik gojek nih. Gocap pulang. Gocap pulang. Sederhana randang ini merokok dah bos. Kelihatan surga udah tuh. Tapi kalau Jawa enggak, Jawa enggak. Ada Jawa di sini. Orang Jawa sampai maghrib. Kenapa? Buat bayar kontrakan. Orang Betawi enggak punya kontrakan. Orang Betawi enggak ngontrak, punya rumah sen. Makanya lebih tenang pikiran gitu ya. Udah sore mancing dah ini. Di setu. Kadang-kadang di Elok sini mancing di Patahila gitu kan. Emang ada ikan di situ Patahila? Soalnya saya lihat banyak yang mancing di situ kan gitu. Nah, singkat cerita nih raja ngiri sama yang tukang sapu tadi. Ya Allah, enak banget ya. Kerjaan menyapu duit dikit tapi senyum tiap hari. Lantas rajanya masuk ke singgasana, dipanggil penasihat. Penasihat sini. Kenapa Pak Duka? Aneh bingung atau sama si tukang sapu. Dia enggak punya kerajaan kayak aneh, enggak punya harta kayak aneh, enggak punya istri kayak aneh, tapi girangnya melebihi aneh. Harusnya aneh yang girang. Kenapa dia yang girang? Oh, itu kudu punya obat 99 katanya. Obat apa?
99. Obat apa itu? Sini Pak Duka kasih saya 100 dinar. 100 dinar. 1 dinar Pak itu kalau kita kurskan itu sebanyak 4 juta. 1 dinar. Berarti kalau 100 dinar berapa juta? 400 juta. Tuh, diminta sama penasihatnya sini. Ya, berapa tadi? 400 dalam bentuk kepingan 100 dinar. Buat apaan? Udah, Pak Duka tenang aja. Pak Duka mau lapangkan hatinya? Iya, nih sini kasih. Akhirnya tuh duit 100 dinar dititipin ke ajudannya. Ente kasih tukang sapu. Entar kalau dia pulang ke rumah, ente ikutin sampai depan rumah, ente kasih tuh duit. Ente kasih tuh duit. Ya. Singkat cerita, ya. Ini apa ajudan tadi ngejar tuh, dikasih duit nih, dikasih. Cuman sebelum dikasih ame tuh penasehat dikurangin 1 dinar. Tinggal berapa? 99. Dikasih tuh dinar ke tukang sapu. Pas di dalam rumah dibuka tuh diaur tuh duitnya. Dihitung atuh 2 3 kan banyak. Pas dihitung ya ternyata 99. Padahal tadi kata ajudannya, "Nih, ane kasih isinya 100 dinar." Pas dicek berapa? 99. Itu tukang sapu galau. Ini yang satu kemana ini? Kan kurang berapa? 4 juta ini. Kayak Ustaz Mukhlis dapat amal dari jamaah 50 juta, pas dihitung cuma 49 juta, dicari enggak? Di kantong apa tadi ya? Apa di tas tadi? Apa di rumah? Dicari, Pak. 1 dinar yang tadi kurang dicari. Dari rumah di jalan ke istana, ditelusurin tuh jalan, jangan-jangan jatuh di comberan. Jangan-jangan jatuh di mana? Di tanah, dicari, dibalik lagi. Dibalik 2 kali balik. Berapa dinar yang dicari? Sampai malam dia capek, udah dah. Capek besok aja sambil berangkat ke istana kita cari lagi. Besok paginya jalan ke istana sambil nyari lagi tuh. Adik kali mungkin di pagi. Pas sampai istana enggak nemu. Udah dia kerja lesu, kerjanya lesu, lemes. Kenapa? Habis hilang 4 juta satu di lemes. Kayak Kak Billy belum ngeteh gitu lemas atau lemas. Nyapu lemas, rajanya keluar. Raja ngeliatin tukang sapu, lihat lah. Ini kang sapu ngapain galau banget ini, lemas banget. Ya. Akhirnya dibingung raja, perasaan gua udah kasih 100 dinar nih ngapain dia lemas banget, kan gitu. Ini biasa kan kalau panitia zakat tuh ya, kalau ginari masih lemas nih. Ntar aja malam takbiran dibagi sarung sama duit 200 ribu, agak segeran dikit. Ini raja nanya, dipanggil tuh penasihatnya, penasihat sini, ente udah kasihkan duit yang kemarin 100 dinar? Udah raja, cuman tuh saya kurangin raja, saya kurangin jadi 99. Saya kasih dia, saya bilang cepet, dia nyari raja. Karena dia ngerasanya tuh duit 99, apa 100 dinar, dan dia dapat cuman 99, dia cari yang satu raja, dia bingung, dia gelisah, kepikiran yang satu. Padahal raja kalau nih orang tukang sapu menikmati 99 yang dia punya, maka dia akan jadi orang yang bahagia. Tapi nih orang salah cara pikirnya, dia mikirin yang dia gak punya, yang satu dinar tadi. Padahal tuh satu dinar saya umpetin. Begitupun raja, raja punya istana, punya istri, punya anak, punya kerajaan. Semua raja punya, cuman satu yang raja gak punya. Raja masih mencari yang kagak ada pada diri raja. Makanya raja kagak bersyukur. Ya. Jadi kita para hadirin, kalau kita mencari sesuatu yang kita belum punya, sedih mulu bawaannya. Yang belum punya bini sedih. Kenapa? Belum punya bini. Udah punya bini masih sedih juga. Kenapa? Pengen nambah. Yang udah nambah juga masih sedih, pengen nambah lagi. Manusia enggak ada puas-puasnya hadirin. Ada orang nih, ada orang-orang kaya banget kita kenal, orang DPR. Ada orang DPR sini. Orang DPR di sono di Afrika.
rumahnya banyak hadirin. Di Jakarta punya rumah, beli di klaster. Masih kurang beli rumah di Pila, di Puncak. Kurang dibeli di pinggir laut. Dikurang dibeli di pulau. Insyaallah. Enggak ada puasnya manusia tuh. Makanya cuman qanaah yang membuat hati kita puas dengan pemberian Allah. Ya. Kita alhamdulillah nih hari masih sehat. Ada jantung, Ustaz? Hah? Enggak ada. Oh, repot enggak ada jantung ya? Ada, jantung ada, jantung ada, paru-paru ada, ginjal. Saya alhamdulillah Pak, biar muda begini, saya pernah ngecek gula 500. Ada yang pernah kena diabetes di sini? Ngecek gula berapa? 500. Tuh. Belum sama yang di dapur gulanya. Belum saya hitung tuh, belum. Ngecek tuh 500. Ya. Pas sholat tangan kita enggak bisa kebuka Pak begini. Ya, gula. Saya kaget loh, dari mana nih? Oh, ternyata pola hidup kebanyakan makan berkat. Makanya hati-hati nih Pak RT ini. Kalau pulang bawa berkat, jangan dimakan semua. Nah, bagi bini yang atuh. Tuh kan itu. Akhirnya tuh apa? Saya tanya dokter, apa dok sebab kenapa orang bisa kena gula? Katanya dia punya pankreas. Itu kan menghasilkan insulin, ya. Nah, insulin itu tugasnya untuk menjadikan gula sebagai energi. Nah, orang yang udah kena diabetes, pankreasnya udah rusak. Ada yang parah, ada yang belum parah. Yang udah parah tuh tiap hari kudu suntik insulin. Yang belum parah minum obat, namanya apa ya? Gak ada yang tahu ya, belum ada yang kena ya? Alhamdulillah, sehat semua insya. Minum obat metformin namanya. Nah, yang lucu tadi, orang makan biar seger. Tapi kalau orang udah kena gula, makan malah jadi lem. Nah, kita nih yang sehat alhamdulillah ya. Ginjal normal, jantung normal. Cuman kalau ketemu mantan rada deg-degan dikit sih saat mukles ya. Agak enggak normal tuh. Ya. Paru-paru normal, lambung normal ya. Itu nikmat. Ini coba kita perhatiin dah. Jangan mikirin yang belum ada. Mikirin THR lah. Kan belum ada. Jangan dipikirin yang udah ada aja nikmatnya udah. Ya. Ntar juga datang diri. Yang penting kita banyak-banyak berdoa uduni astajib lakum. Nah, jadi biar bagaimana jadinya kita biar jadi orang yang bersyukur, syukurin nikmat yang udah ada. Punya bini alhamdulillah, punya anak alhamdulillah, belum punya anak alhamdulillah, masih punya bini, belum punya bini alhamdulillah Pak. Saya punya teman unik nih orang. Belum punya bini curhat. Ustaz, saya belum punya bini, doain dah biar punya bini. Udah punya bini curhat lagi. Ustaz puyeng banget pala saya punya bini tuh kan. Nggak punya bini puyeng, udah punya bini. Yang salah bukan bininya, yang salah mindsetnya. Ya. Makanya benar kata Imam Syafi'i tadi, ya. Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kita punya hati yang qanaah, kita ame raja sama presiden sama, enggak ada bedanya. Jokowi tidur merem enggak? Merem. Kita tidur merem enggak? Jokowi makan pakai tangan enggak? Kita pakai tangan enggak? Sama enggak ada bedanya. Yang bedanya cuman statusnya aja. Makanya orang yang qanaah hatinya lapang redha sama Allah. Sama dengan raja. Tinggal yang terakhir. Yang terakhir kita berdoa sama Allah. Kita selalu nih ya, berdoa sama Allah minta diterima ibadah kita. Ini kan udah berapa hari nih sekarang? Hari keberapa Ustaz sekarang? 18 ya. Berarti lebaran berapa hari lagi? THR lagi gitu. Itu lagi keingetan. Ustaz jangan bahas lebaran dah, pikiran mulu sih. Lebaran tinggal dikit lagi nih. Para ulama dulu mereka 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa. Ini doa sering kita baca, cuman kita kurang resepin. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Ustaz, emang salat sama qiyam bedanya apa? Kan salat qiyam. Qiyam ya salat. Ini nih. Pertama kita minta Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terima salat kami, salat fardu. Wa siyamana,
puasa Ramadan. Makanya nih doa dibaca dari sekarang sampai entar 6 bulan. Masih dibaca tuh. Itu yang dibaca para sahabat, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Apa qiyamana? Nah, salat tarawih. Salat malam. Dari mulai tarawih Isya sampai tengah malam kalau kita nambahin salat witir, nah itu qiyam. Jadi kadang-kadang orang terlalu pede, habis leba, habis puasa, malam takbiran udah langsung aja ya, selamat hari lebaran. Belum. Kita masih perlu sama Allah apa? Kita minta agar yang kita kerjakan sekarang diterima sama Allah. Makanya kalau kita lebaran kan ucapannya apa? Bukan minal aidin wal faizin para jamaah, bukan. Itu ucapan selamat aja. Yang betul para sahabat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal, itu doanya. Jadi kita ini beramal jangan terlalu pede para hadirin, belum tentu amal kita diterima sama Allah. Kadang puasa kita ada salah-salahnya, ada kekurangannya. Kadang tarawih kita banyak protesnya. Ada gak yang protesan? Imamnya kelamaan tuh ganti. Itu Ustaz Mukhlis aja cepet dia, patihannya senapas katanya. Bener gak? Imam kan kalau lamaan dikit ada yang protes. Saya pernah pak gitu jadi imam, makanya saya berhenti sekarang. Udah deh saya jadi penceramah aja enak. Jadi imam serba salah, baca lama salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Selesai jamaah, nenek-nenek protes. Ustaz lama banget. Fatihahnya dua napas saja katanya gitu. Besok saya baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Protes lagi. Udah dari protes mulu udah jadi ceramah aja lah, enak tuh ya. Aman udah ceramah. Betul enggak? Itu yang protes-protes itu belum tentu diterima pahalanya sama Allah. Udah nikmatin aja. Mang kalau kita enggak demen salat lama, cari masjid yang cepetan. Ya, di mana no? Di MBI no. 8 rakaat no. Coba no. Dingin lagi tempat. Tahu MBI sini ya? Daripada kita 20 ngeluh, mendingan 8 khusyuk begitu. Ame cari datu yang 8 rakaat pulang bawa berkat nasi bok. Nah itu tuh yang husnul khotimah itu. Semuanya dapat. Yang penting bagaimana kualitas amal kita agar amal kita diterima sama Allah. Ya, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa tammim. Yang penting nih. Watamim taksirona, ya Allah sempurnakan kurang-kurangnya kami. Nih kita kadang rukuk enggak sempurna, sujud kagak sempurna, bacaan Quran juga banyak yang kagak, apalagi yang sholat sendiri. Ini lebih mengkhawatirkan. Kalau sholat jamaah dilihat yang paling bagus, digabung-gabungin yang jadi yang paling cakep. Kita minta ya Allah sempurnakan kurang-kurangnya kami. Mungkin kita lagi jalan di luar jalan, ada perempuan pakai celana pendek banget. Kita lihat dosa, kita enggak lihat di depan kita, di depan kita. Bukan saya di depan kita itu. Karena kadang yang repot yang narik Gojek ya. Pagi-pagi dah keluar habis subuh, orang pada berangkat kantor. Dapat orderan perempuan celananya rok mini sini. Kita ambil enggak tuh kira-kira? Bukan. Kan jadi enggak sempurna pahala kita. Minta sama Allah wa tammim taksirona tuh. Nah inilah sikap kita selaku hamba setelah kita melaksanakan ibadah, kita minta agar Allah menerima dan menutup kurang-kurangnya amal kita. Dah. Ya. Mudah-mudahan ya, ini ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena saya lihat di belakang udah mulai ada yang siap-siap itu ya. Mungkin semah ada hari Minggu ya, malam semalam tarawih agak berkurang. Biasanya full. Kok berkurang? Buka bersama tuh ya. Karena Harpitnas kemarin ya, hari kejepit nasional tuh itu.
Jadi mudah-mudahan ya, biar kali singkat nih, mungkin masih ada yang mau tadarus, mungkin masih ada yang mau ngejar khataman. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabul Allah, yang kita yang ibadah diterima Allah, yang punya ilmu diberkahi Allah, yang punya harta dihalalkan oleh Allah, yang punya anak disolehkan oleh Allah, yang punya keluarga disakinah mawaddahkan oleh Allah. Ala hadhihi ni Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqi al-Fatiha, sir al-Fatiha, karamat al-Fatiha, iftah lana abwabal khair waqtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma